Halo semuanya, balik lagi ke konten gua. Kali ini gua mau transport ke Karyang dari kota Royal Windhoek. Karena ntar lagi mau bandit nih, kita mau transport bareng-bareng sama transporter-transporter lainnya yang mau ke Karyon. Oh, ada 7 peta ya. Nah ini sini gua ngikutin blognya Limas ya. Nah, ini ada 7 peta, mudah-mudahan aman. 8 PK sekarang. Lebih hati-hati ya, tetap ya. Karena gua nggak tahu PK-nya ada di mana. Jadi lebih aman gua selalu ngikutin blognya Limas. Oke, ya mudah-mudahan aman ya. Ini kalian lihat yang blok merah ini bloknya yang transport, yang hijau ini bloknya Linhut. Nah ini rata-rata Linhutnya juga random. Buat biar lebih aman ya, gua mau selalu stay dengan bloknya Linhut. Gua mau nungguin sampai mereka selesai ngambil kontos ini, nanti lanjut kontos 2, kontos 1, gitu seterusnya. Selanjutnya pos-pos 2. Mudah-mudahan aman, jaringan internet aman, nggak connection problem. Karena kalau misalkan connection problem terus gua ketinggalan tuh bahaya banget. Sekarang PK-nya masih belum kelihatan ada di mana, masih 8 PK-nya. Mudah-mudahan nggak connection problem. Oke, inputnya sudah selesai, lanjut ke output 1. Oke, kita akan lanjut ke Northwest, ke Map Night Bloom Forest. Ya, 8 PK lagi. Nah, mungkin 11 mungkin sama chat ini. Masih ada yang mati. Rebutan chat juga.
sekarang tunggu lagi Blizzard-nya Getting Out of ini. Mudah-mudahan nggak banyak mereka sama Linusnya nggak kena bom sama faction lain ya, yang nggak lama. Oke, lanjut ke outpost 3. Kalian bisa lihat ya, banyak banget yang transport. Mungkin banyakan yang transport daripada yang kecil. Sampai saat ini masih aman ya. Atau nanti selanjutnya di Long Timber ini yang 4 pesawat. Oke, lanjut. Kita jalan terus stay di dalam gelap dan dekat dengan gelapnya lihat. Mudah-mudahan internet aman, tidak connection problem. Mudah-mudahan tidak ada peta. Nah, 0 TK masih, tapi tetap hati-hati ya, nggak usah terburu-buru mau ke sini lewat underway atau kemana, karena bisa jadi di underway justru TK-nya nunggu di situ. Apalagi kalau lo nggak punya scout. Tetap stay bersama belakangnya lihat yang setting outpost. Ini nggak 100% aman ya,
ya selalu ada kemungkinan kita bisa mati kebegal. Contohnya misalkan kita ketinggalan atau enggak ya disconnect, terus pas login kita udah ketinggalan kan, dan di situ mungkin ada PK, kita nggak tahu. Mudah-mudahan di wire forest aman, nggak ada PK juga, tidak ada gengker di sini, mudah-mudahan aman ya. Kadang-kadang gengker juga ngumpet di dungeon. Oke, gua rasa aman ya, dikit lagi sampai Carleon. Nah, di sini nih banyak nih pengguna-pengguna Elite Winterbear pada ngumpul di sini. Ini mereka lagi mau transaksi sama akun Alf-nya, akun Smurf, akun tuyulnya. Jadi nanti mereka tinggal kalau sudah selesai akun Alf-nya, akun Smurf-nya yang zoning ke Carleon. Nah, ini akun utamanya nanti tinggal airbag balik ke Linhurst. Jadi mereka nggak perlu capek-capek bawa Elite Winterbear-nya ke Limas lagi. Oke ya, aman. Gue cuma bawa 13M. Konten transport ke Carleon-nya. Ini biasanya pas bandit ya. Oke, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Bye.